Halo guys, sebelum lanjut, bantu channel ini dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis, dan share video ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Dan ya. Mereka mampu untuk menutup gelaran SEA Games ini dengan raihan yang manis. Starting line up untuk Vietnam, ada Nguyen Van Thon, ada juga Hyun Tan Sin, ada Ho Tam Tai. Sesaat lagi kita akan menyaksikan pertandingan yang benar-benar sangat bersejarah buat Indonesia. Ada Adi Lestadi, masih kita lihat Asnawi, Osvaldo, masih Osvaldo berlari cepat. Osvaldo, pelanggaran jelas yang dilakukan oleh Osvaldo Hai tadi. Dan sebuah pelanggaran Bung Supri. Betul. Yang semoga saja mampu membuat peluang yang sangat baik. Zulfiadi syuting langsung. Oh, agak sedikit grogi melihat tendangan yang cukup keras dari Bung Supri. Betul, kita lihat bagaimana kualitas dan keluar. Lakukan sudah, berbahaya. Antisipasi sebenarnya Bung Supri. Betul, kita lihat tidak ada satu pemain pun yang melakukan duel. Mengganggu para pemain dari Vietnam. Sehingga pemain nomor 5, Van Hu, Luan Van Hu, dengan mudah mencetak satu gol di pertandingan babak pertama ini. Sangat disayangkan para pemain kita tidak mampu mengalahkan pemain Indonesia. Masih Asnawi, sangat baik Asnawi. Sahrian, syuting Asahrian. Vietnam kini Tan Chuk, masih Tan Chuk. Mencoba melewati Asnawi, masih Tan Chuk. Langsung ke kepada Kundung, anggota kotak penalti. Cang, berbahaya tadi. Berkali-kali saya katakan bahwa ketika para pemain Vietnam masuk di area final third, mereka ada ruang space yang kecil, pasti mereka akan melakukan syuting. Pemain Indonesia, gagal Sadi Ramdhani. Ducin, angkat langsung di kotak penalti. Shooting langsung dan Do Phung Dung tadi tidak mencoba untuk melakukan atau menendang bola ke depan ya, tapi di situ dia masih berani untuk memainkan bola satu sentuhan dengan Sadi Ramdhani, kemudian Sahrian Abimanyu. Di situ malapetaka muncul, para pemain dari Vietnam mampu merebut bola, kemudian dengan sedikit mendelay ada pergerakan yang dilakukan oleh pemain dengan punggung 16 Do Phung Dung dan mencetak gol untuk kemenangan dari Vietnam sementara 2-0. Ya, Do Phung Dung mencetak gol kedua. Jadi Zal Sadi Ramdhani angkat langsung. Oh, apa yang terjadi tadi? Betul. Karena bagaimanapun jadi Zal Sadi Ramdhani angkat langsung. Oh, apa yang terjadi tadi? Betul. Karena bagaimanapun. Iya atau tidak sama sekali, Bung Supri. Betul, iya. Ketika open play terjadi deadlock. Yang kiri, Sadil Ramdhani. Sentuhan pertama yang sangat luar biasa. Masih Sadil, langsung kepada Osvaldo. Osvaldo, angkat langsung. Oh Tuhan, tidak ada. Masih dikejar-kejar oleh Sahrian Abimanyu. Berhadapan dengan Ho Tan Tai. Ke tengah, ada Asnawi. Egy Maulana Fikri, masih Egy. Sulit tadi melepaskan kawalan dari Doan Van Hau. Disapu kembali kepada Tan Sin. Ke depan langsung pada Osvaldo Hai. Dikejar 3 pemain. Kartu kuning harus diberikan kepada Nguyen Trong Hoang. Karena menghajar kaki Osvaldo Hai tadi dari belakang, Bung Supri. Betul. Oke, ini adalah sebuah defense yang jorok ya. Dengan masuknya Muhammad Rafli. Tursindar Safri dilakukan oleh pelatih dari Vietnam. Tampaknya salah satu ofisial Indonesia mendapatkan peringatan, khususnya tim medis namanya Bung Supri. Betul. Ya, kembali lagi bahwa untuk melakukan protes itu jelas bola-bola set piece yang dilakukan oleh para pemain dari Vietnam. Tendangan bebas lagi, sangat berbahaya. Oh, gol ketiga terjadi kembali. Doan Van Hau menggetarkan Hau. Mencetak 2 golnya. Kita lihat. Walaupun ada Muhammad Rafli di situ. Tapi kembali penempatan posisi badan dia. Yang sedikitnya membuat pemain dari Vietnam ada peluang, ada celah. Kembali Pak Hang Seo. Mendapatkan peringatan dari wasit Majid Muhammad. Dan namanya kartu merah. Dan harus keluar dari bench. Harus keluar untuk berada di tribun.
Ya, ini adalah kartu kuning yang ketiga ya. Sebelumnya dia juga mendapatkan dua kartu kuning dan sekarang dia harus mendapat kartu merah. Betul. Langsung kartu merah. Iya. Ini yang membedakan dengan posisinya Safi ya. Sejauh ini masih belum mendapatkan kartu. Seharusnya pelatih Prakasa juga mengerti juga jika banyak pemainnya juga melakukan pelanggaran-pelanggaran keras yang sangat tidak sportif, Bung Supri. Betul. Ya, yang efeknya adalah Evan Dimas harus ditarik keluar, kemudian dari beberapa kali sikutan-sikutan yang memang membahayakan ya. Bagas Adi maju ke depan. Bagas sangat baik, sangat baik. Egi, oh Tuhan, Rafli. Hingga babak kedua, Bung Supri. Betul, mampu ya di situ permainan 1-2 yang dilakukan oleh Muhammad Rafli. Egi yang sebenarnya dia mampu untuk sedikitnya memperkecil ketinggalan. Kita lihat, sontekannya masih mampu mengenai kaki dari penjaga gawang Van Toan. Juga organisasi permainan mereka setiap ini. Lakukan tendangan bebas, nampaknya Tan Shin lakukan tadi. Mudah saja buat penjaga gawang Nadeo Argawinata. Osvaldo Firza tadi. Rafli. Asnawi. Sahrian Abi Mayu. Peluangnya kedua terbaik ke Indonesia. Tetap masih gagal tadi. Dimanfaatkan oleh Sahrian. Tendangannya hanya melayang buat keunggulan Vietnam. Dan wasit Majid Muhammad Al-Samroni telah meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan babak kedua pada final cabang sepak bola SEA Games 2019 antara Vietnam melawan